Momen lucu kedatangan Presiden Prancis di bandara menjadi viral, lantaran ia mendapatkan kalungan bunga hingga menutupi wajahnya. Banyak warganet menduga bahwa momen lucu Presiden Emmanuel Macron itu terjadi di India, atau yang kerap dijuluki negara Vrindavan. Namun usai ditelusuri, ternyata momen tersebut terjadi saat ia berkunjung ke Tuamotu, pada 27 Juli 2021 lalu. Hal tersebut berasal dari unggahan akun Twitter @bfmtv. Nah, diketahui Tuamotu merupakan sebuah kepulauan di Polinesia, Prancis yang terletak di Samudra Pasifik. Kemudian dalam video yang menampakkan sekujur tubuh Emmanuel dipenuhi kalung bunga itu ternyata merupakan hasil editan. Organisasi berita internasional Reuters pun juga membenarkan bahwa video yang diedit tersebut diunggah pertama kali oleh akun @illumireptilian.